Tahu, cukup tahu. Cukup tahu. Ini seperti ini lagunya. Coba kasih tahu. Dia Yong Lex ini juga pinter, dia bisa bikin lagu. Ya, nyiptain lagu, oh, aransemen. Oh, nyiptain lagunya, seluruh jenis lagu. Aransemen. Sendiri juga. Sendiri juga. Wow. Udah dikasih masih banyak mau. Gue gaus sama benalu. Cuk, tau. Gue cukup tahu. Diam aja deh, joget dong sayang. Datangnya bila ada perlu. Udah dikasih masih banyak mau. Sama benalu. Cuk, tau. Gue cukup tahu. Oh, cukup tahu. Gua enggak main sama benalu. Exactly banget. Udah dikasih masih banyak mau, datangnya bila ada perlu gitu. Itu suara siapa dong itu? Suara si Jin nangis kalian. Ya mungkin yaudah kita ke atas aja yuk. Kita lihat babynya Yong Lex sama istri. Oh iya, Beb di rumah jangan kemana-mana. Tetap ini kita kepo. Kepo banget. Ayo Lex ke atas. Pasti babynya kebangun deh. Gara-gara dengar suara berisik lo. Sayang. Jenap. Aduh, Jenap. Enak banget bobo asli. Manusia bayi itu enggak pernah memilih akan lahir di rahim siapa. Iya. Iya, kayaknya dia nanti kalau udah gede dia agak nyesel deh punya bapak kayak lu.